Alright, berita pertama yang kami nak kongsikan bersama dengan anda adalah tentang Elizabeth Tan dengan lagu barunya Police Entry Want to Jaga. Tapi dengan cerita, ada yang cerita yang lagu ni berkisahkan tentang ex-boyfriend dia. Yes, kepada ex-boyfriend Lizzie, inilah lagu untuk anda. Dan selain itu sebenarnya dia ada share juga lah pasal masalah depression sekarang ni macam dah berluasa, tak tahulah berjangkit ke apa kan. Tapi dia pun sebenarnya dah mengalaminya. Mengalaminya sendiri sebelum ni. So, jom kita bersama dengan Lizzie. Alright, congratulations Lizzie on your new single Police Entry Want to Jaga. Okay, mungkin boleh ceritakan sikitlah tentang single kali ni. Dia punya lagu sangat catchy dan Police Entry tu, kenapa? Sebenarnya Hale yang release lagu ni dan dia cakap sebab sekarang tengah viral 90s punya tema kan. So, Police Entry pun satu permainan atau mainan yang budak-budak 90s selalu main bila diorang kecil. So, kena kot. Tapi mungkin you boleh explain sikit lah dari segi jalan cerita lagu tu sebenarnya mungkin ada berkait rapat dengan diri you ke atau pengalaman diri you ke? Ex-boyfriend Lizzie. Dia banyak tipu Lizzie. So untuk dia lah. Sangat direct eh. Kalau dia dengar tu okey je lah. Okey je, dia tahu. Alright, tapi kan mengambil masa setahun juga kan Lizzie nak keluarkan lagu ni kan. Kenapa mengambil tempoh masa yang lama tu? Lizzie ambil break dari menyanyi sebenarnya untuk setahun. Dari Jun tahun lepas sampai sekarang tak pernah ambil show, tak menyanyi mana-mana. And now it's my comeback. And I don't know, macam itulah. Oh, dalam masa tahun tu Lizzie fokus berlakon. Untuk lagu kali ni lah kan, mungkin apa harapan you atau expectation daripada peminat yang you harapkan? Harapan Lizzie untuk lagu ini adalah untuk lagu ni meletup. Untuk semua orang menerima lagu ni dengan positif lah. Okay, selain tu mungkin nak tanya jugalah pendapat you tentang kalau kita tengok sekarang ada selebriti yang katanya ada depresi dan sebagainya kan. Macam you sendiri mengalami itu sebelum ni, apa komen you tentang isu ni? Hakim Rosli dia muda sangat and mungkin dia tak tahu apa perkataan betul untuk describe apa yang dia rasa. Macam mana keadaan you sekarang selepas depression tu dan mungkin you boleh kongsikan sikitlah pengalaman depression you tu? Sekarang Lizzie, I'm a lot better now. Because Lizzie ambil banyak masa untuk belajar filosofi banyak agama lain dan belajar pasal dunia ni, kehidupan ni dan semua belajar tu betul-betul menolong Lizzie untuk menghadapi kehidupan ni. Bila Lizzie mengalami depression tu, Lizzie macam tak keluar rumah sebulan, tak boleh cakap dengan sesiapa, tak boleh nak cakap pun tak boleh sebab akan nangis 6-7 jam macam tak boleh henti, tak tahu kenapa saya nangis. Ada 2 minggu nak fikir pasal mati, itu je boleh fikir. You ada berjumpa dengan pakar atau family, macam mana support system you? My mom has been amazing. Mama I banyak bagi Lizzie advice, banyak jaga Lizzie dan jumpa pakar juga, ada juga. Berapa lama tempoh you ambil untuk kembali normal seperti sekarang ni? Beberapa bulan kot, I rasa. Yeah. Tapi sekarang it's like relax je.